Hari ini kita Wiba bisa cerita dulu kenapa acara ini dibuat. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih semuanya udah pada join ini. Katanya rame juga, dan terima kasih juga sama Om Andi udah nyempetin nih. udah nyanggupin undangan kita. Oh iyalah, ini dari kemarin nggak tidur nih saking. cukup dadakan juga. jadi sebenarnya kalau forum dari cerita-cerita ini berangkat dari apa ya? Sebenarnya kan ini awalnya dari pandemi ini membuat keterbatasan kita untuk berkomunikasi. Secara untuk ketemu langsung gitu ya, untuk ketemu langsung karena peseramannya nggak dibuka, ya kita coba dengan cara yang katanya sih new normal gitu. Kita buka dengan media online, dan kita malah bisa, harapannya sih bisa menjangkau teman-teman yang ada di rumah dan di mana aja. Jadi nggak cuma ada yang ada di Jogja, yang ada di Bali, maupun yang di luar daerah sana gitu. Oh iya, kenalan dulu. Nama saya Dewa Wimba, yang dipanggil aja Wimba gitu. Kenalkan ya, nama aku Putu Ayu Arin Yasari, dipanggil aja Arin. Ya, perkenalkan, nama aku Diva, aku di Jogja. Halo semua, kenalkan nama saya Putu Ananda, saya dari Jogja. Sebelum mulai, kita mau polling dulu ya. Ya nih, boleh Nanda di-share pollingnya. Kak Arin bisa bantu bacain polling pertamanya ini? Iya, boleh. Iya, saya bacain ya. Yang pertama ya, apakah Anda sudah puas atau bangga dengan apa yang sudah Anda capai atau raih saat ini? Jawab ya, jangan lupa. Kedua, momen atau kejadian apa yang Anda rasakan patut Anda? A. Apa yang Anda rasakan jadi faktor utama keberhasilan Anda mencapai
momen membahagiakan tersebut? Nah, kalau udah dijawab, langsung dikirim ya semua. Kita launching ya hasilnya, Kak Arin. Bisa bantu Kak Wimba bacain hasil. Kak Diva. Oh, bisa. Siapa aja? Diva aja. Yang pertama, apakah Anda sudah puas atau bangga dengan apa yang sudah Anda capai atau raih saat ini? Dari hasilnya, masih banyak yang menjawab belum. Ternyata 72%. Banyak juga. Lumayan banyak. Terus yang selanjutnya, Bimba boleh minta tolong bantu bacain. Yang kedua, momen atau kejadian apa yang Anda rasakan paling mengesankan atau menegangkan bahkan merubah pola hidup Anda? Multiple choice. Jawabannya ada banyak. Yang paling tinggi ini ada dua. Masuk ke sekolah yang dicita-citakan dan juga masuk jurusan atau bidang ilmu yang dicita-citakan. Terus yang sisanya mendapat beasiswa 17%, bisa sekolah di luar negeri 11%. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Rasakan menjadi faktor utama. Mencapai momen membahagiakan tersebut. Nah, ternyata banyak yang menjawab kerja keras dan doa. Iya. Om Andi boleh berkomentar tentang hasil pollingnya ini? Mungkin Om Andi kenalan dulu nih. Mungkin banyak yang belum tahu. Om Andi kenalan sendiri aja dulu. Kenalan sendiri dulu ya. Oke, Om Swastiastu semua. Selamat malam. Kelihatannya yang hadir lumayan banyak juga ya, Wimba ya. Ada ya, 41 ini. Ini kalau Om Andi ngajar aja biasanya nggak sebanyak ini nih yang datang. Tepuk tangan pakai. Boleh kasih reaction-nya dong? Oh gitu, reaction-nya boleh. Oke, Om Andi mau kenalan dulu. Mungkin ada yang tanya-tanya dari tadi ini, siapa yang di dua orang di sekitar Om Andi ini? Yang satunya namanya Lita, angkat tangan dong Lita. Lita ini anaknya Om Andi, sekarang nanti aja Lita kenal sendiri ya. Yang di sebelah kiri atau kanan? Kanan. Iya, Mbak Diah ini kuliah di Jogja. Oke. Okay. Hai. Tadi pertama kan kita bicara soal ini ya. Soal udah puas atau belum gitu. Ya, sudah puas atau belum. Sebenarnya jawabannya bagus tuh. Kalau belum puas kan artinya tidak berhenti mencari kan. Iya. Yeah. Kalau semudah ini udah puas gitu, jadi ya udah tiduran aja. Jadi udah bagus tuh jawabannya. Puas gitu kan. Kalau udah tidak puas artinya dia akan tetap belajar dan mencari terus. Jadi saya kira itu bagus tuh ya, ya jawabannya. Terus tapi yang bukan berarti yang puas juga buruk gitu. Puas itu artinya orang yang sama keadaan sekarang puas, tapi masih pengen ada kekuatan. Iya. Yang puas juga bagus, berarti dia kan happy hidupnya tuh. Tapi bukan berarti kalau udah puas berarti nggak bisa maju, bukan berarti gitu. Jadi yang bagus, yang nggak puas juga bagus. Terus berikutnya tadi kan soal ini, apa momen yang paling membahagiakan ya tadi ya? Iya. Lebih banyak yang dua tadi kan, bisa masuk sekolah yang diinginkan sama juga. Ya. Jadi ini kelihatan di sini memang pada cukup serius dengan pendidikannya ya. Jadi boleh nih tepuk tangan buat semuanya nih. Jadi memang orang-orang yang pengen banget lah gitu maju kan kelihatannya kan. Jadi selamat ya, terima kasih juga. Ini pasti orang tuanya bangga banget nih. Nah, teman-teman yang tadi bilang dapat sekolah yang sesuai harapan itu mungkin dari SMP ke SMA. Kalau yang tadi bilang mendapat jurusan yang diinginkan itu mungkin dari SMA ke kuliah gitu. Nah, nanti itu yang juga kita bicarakan tuh Wimba, kita gimana sih caranya untuk memilih jurusan yang kita jurusan. Ingin. Nah, itu tuh pas dong. Dan nanti kita akan bahas itu lebih lanjut ya. Terus yang ketiga apa sih Nanda, pertanyaan ini soalnya ini hilang nih. Poling. Apa yang Anda rasakan menjadi faktor utama keberhasilan Anda mencapai momen kebahagiaan tersebut? Oke.
Jadi yang menjadi, ini menarik nih, jawabannya yang paling banyak adalah kerja keras dan doa. Yeah. Ini bagus banget, karena kalau kita misalnya mengharapkan dukungan dari orang lain atau dukungan, biasanya itu kurang kuat gitu. Jadi memang terbaik kalau kita ingin berhasil adalah kerja keras kita. Nah, tentu doa juga. Jadi, saya kira ini jawabannya bagus. Kalau nanti kita akan bicara juga soal bagaimana motivasi dari diri sendiri, ya. Lalu bagaimana informasi dari teman itu juga penting, atau informasi dari guru. Bagaimana misalnya gini, kita pengen sesuatu nih, tapi malas mencari informasi, malas dengerin kita berita orang, itu juga kita tidak akan bisa berhasil walaupun kita punya potensi gitu. Jadi misalnya bagaimana informasi dari orang itu juga penting. Nanti kita akan lihat bagaimana misalnya kalau aku ini pengen sekolah luar negeri gitu. Intinya salah satunya selain motivasi diri sendiri adalah kemauan kita mendengarkan berita, mendengarkan informasi dari pihak lain. Itu nanti kita bicarakan. Jadi saya kira bagus ya, keren buat potan buat mana yang sudah menjawab kom banget. Gitu ya Bimba, silahkan dilanjutin. Ya, yeah. Poin terakhir tuh menarik tuh. Informasi yang penting. Kadang kita sedang mencari malah tapi nggak dapat gitu loh, jadi peluangnya malah jadi mungkin gimana ya, jadinya membahasakan tuh oh sayang banget nih sebenarnya harusnya saya bisa, cuman betul jadi nggak bisa gitu. Orang itu sebenarnya dia punya potensi, kemampuannya bagus kan, tapi karena dia nggak dapat informasi misalnya jadi mampu apa enggak, tapi dapat apa enggak informasi gitu. Kayak gini nih, sering ketemu, saling berbagi informasi, ini harusnya bikin kita tahu informasi lebih banyak. Ya. Oke, Nanda. Om Andi, boleh dong ceritain tips dan triknya buat ambil jurusan yang tepat dan sekolah yang bagus juga dong. Iya. Ini yang ikut ini rata-rata SMP apa SMA ya? Atau kuliah? Ini rata-rata kuliah, Om. Oh, begini. Boleh enggak Om tanya satu yang kelihatan ya? Boleh ya? Boleh. Boleh Om sapa Arya? Arya WD di mana posisinya Arya? Nanda. Coba cari Arya WD. Nah, ini. Arya di mana Arya? Dari Jogja. Oh, Jogja. Sekarang sekolah di mana? Di SMA Budi Utama. Oh, gitu. Dulu SMP-nya di mana? Di Budi Utama juga, sama. Arya udah mikirin belum kuliahnya mau di mana, Arya? Udah. Ya. Mau di mana? Maunya ke luar. Luar, ya? Iya. Udah kebayang negara mana? Udah. Kemana Arya? Ke Singapura. Oh, boleh kita tepuk tangan buat Arya nih? Saya harus kita doakan ya semoga. Kasih reaction dong. Jurusannya apa Arya maunya? Semoga tercapai ya. Apa Arya? Sorry, nggak dengar tadi. Engineering. Oke, baik ya semoga. Wow. NTU apa NUS ya? Gimana? NTU apa NUS di Singapurnya? Maunya NUS. NUS ya, oke. Okay. NUS itu keren tuh. Universitas terbaik tuh di... Pernah jadi universitas terbaik di Asia. Jadi keren banget. Kita doakan Arya ya. Yang lain juga pasti punya cita-cita yang keren nih. Oke, sekarang Om mau sapa dulu yang Putri boleh ya? Nah, mau disapa terus pada sembunyi nih kelihatan. Siapa ya yang Putri ya? Putri ntar mau nyapa. Ini nyapa. Krisna. Halo. Enggak lagi. Nanti apa kabar? Kedengeran nggak nih? Enggak. Krisna kayaknya nggak dengar ya. Yaudah kita sapa hostnya aja. Diva, apa kabar Diva? Baik, Om.
Diva sekarang di mana? Di Jogja. Ya, sekolahnya di. Kenapa? Anu ya. Belajar. Suaranya putus-putus. Diva belajarnya di mana? Di depan. Kuliah di Sanata Dharma. Dan. Jadi ya, di belakang Wimoli. Ya. Kenal nggak sama dia? Belum pernah ketemu kayaknya? Belum kayaknya. Diva angkatan berapa? 2019. Oh, beda angkatan ya. Ini Kak Diah ini angkatan 2018. Oke, sekarang mau cerita sedikit soal ini ya, milih jurusan ya. Atau sapa dulu deh sekali lagi. Made Abhidhamma. Halo, apa kabar Made? Made ada di mana nih? Made Abhidhamma. Abi? Ya. Tes Dimas. Masuk enggak suaranya? Masuk, masuk. Posisi oh. Made? Abi. Ya. Posisi di mana? Saya di ruang tamu. Oh, ruang tamu, oke. Okay. Tak kira di kamar tidur. Di Jogja atau di Bali atau di luar negeri? Saya di Batam. Oh, di Batam. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu nih buat teman kita yang jauh-jauh dari Batam. Makasih ya, Abi. Iya. Panggilannya siapa nih, Abi? Abi. Abi, Abi sekolah di mana? Sekolah di SMA Katolik Yosudarso. Oh, oke. Okay. Kelas berapa, Abi? 10. 10 itu berarti apa? 1. Oh, kelas 1 ya. Sorry. Enggak seorang. Jadi tahunnya kelas 1 SMA gitu ya. Oh, gitu. Nanti kalau mau udah lulus mau sekolah ke mana? Mau sekolah ke Jawa enggak? Lanjut pendidikan di STIS. Statistik gitu ya. Iya. Oke, itu di mana sih sekolahnya? Sekolahnya di mana? Jakarta kayaknya. Rencana. Oke, kita doakan ya supaya Abi bisa dapat sekolah ya. Wah. Oke. Mas Tunggara. Ini gimana nih, Om Andi perlu presentasi nggak? Perlu ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh dong. Iya, Om. Perlu nih. Atau gini deh, punya cerita agak lengkap gitu ya, supaya adik-adik bisa menyaksikan ini ya. Om Andi mau izin nih presentasi dulu. Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa lihat ya judulnya. Sudah, Om. Tuju abroad. Tapi sebelum itu dulu mau kenalan dulu nih, Om tuh sehari-harinya di jadi guru di UGM di Teknik Geodesi. Tadi udah terkenalin yang kiri ini Lita. Siapa dong? Lita ini SMA kelas 1. Facebook. Iya ini. Nanti mereka akan cerita-cerita juga. Jadi tadi kan kita cerita soal, jadi Om tahu tidak semua orang di sini pengen sekolah ke luar negeri kan. Tapi mungkin kita bicara yang satu, kita mau sekolah ke luar negeri gitu. Nanti kalau yang misalnya maunya sekolah di Indonesia, kita juga bisa ngobrol. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus sekolah di luar negeri? Ngapain? Untuk apa? Kenapa kita harus sekolah di luar negeri? Mari mau tunjukkan dulu. Ini ada yang tahu nggak ini benua apa ini? Mana itu? Eropa, betul. Kayaknya ada yang jawab tapi makanya tak bilang betul aja gitu. UK segala macam ya. Nah ternyata kalau kita lihat Eropa dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu kayak gitu bentuknya itu. Jadi kalau kita tambahin lautnya Indonesia itu gede banget. Betul nggak? Jadi ternyata negara kita itu sebesar seluruh Eropa gitu negara kita. Jadi dari Irlandia sampai Kazakhstan besar banget gitu. Ya itu jadi kita adalah bangsa yang besar sekali. Jadi kalau orang itu bisa katakan dari kalau orang bilang nih dari mana kamu, dia bilang dari Inggris gitu misalnya, dari United Kingdom. Ternyata United Kingdom itu hanya sebesar ini doang nih. Sebesar satu provinsi di Sumatera. Kecil banget kan?
Atau kalau orang bilang dari Belanda gitu misalnya. Belanda itu dari, gitu. Jadi kita bangsa satu. Nah kalau kita lihat sekarang, ini Indonesia kan? Tapi Indonesia ini kan bagian dari dunia. Kelihatan kan? Jadi kita itulah bagian dari dunia gitu. Artinya apa? Kita kalau kita di Indonesia berarti kita juga adalah tinggal di dunia, tinggal di antara negara-negara seluruhnya di dunia. Nah artinya kalau kita mau lihat bahwa artinya apa? Kita sekarang punya peluang kemungkinan juga untuk berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Ini contoh nih. Adik-adik mungkin sudah pernah mendengar mutualnya SMA ya. Kita sedang menghadapi era namanya ASEAN Economic Community atau Komunitas Ekonomi ASEAN. Artinya apa sih itu? Artinya gini, kalau dulu kayak Om ini, kalau tamat sekolah itu, paling mikirnya kerjanya di mana sih? Paling di Jakarta, paling di Jogja, paling di Surabaya gitu. Tapi dengan adanya ASEAN Economic Community, jadi seluruh negara di ASEAN ini bersepakat, yuk kita saling bisa bertukar tenaga kerja. Jadi kalau adik-adik nanti lulus di Jogja misalnya, itu bisa langsung kerjanya di Filipina, kerjanya di Bangkok, dan segala macam gitu. Ini contoh aja nih, misalnya, supaya nanti adik-adik bisa bayangkan, setelah nanti lulus kuliah atau lulus sekolah ya, akan ada orang dari Filipina, kerja di Singapura, lalu nawarin sebuah proyek kepada orang yang tinggal di Bantul, gitu, di Jogja, atau di Batam, gitu ya, untuk mengerjakan proyek di Kamboja atau di Vietnam. Nah, untuk itu adik-adik harus membuat satu tim yang terdiri dari orang Malaysia dan orang Thailand. Jadi kayak gitu nanti kerjaan yang akan kita hadapi di masa depan. Tidak lagi misalnya hanya bekerja khusus di Jogja aja, kerja sama orang Jawa aja atau sama orang Indonesia aja. Enggak begitu lagi. Itu nanti kerjaannya berarti di mana-mana dan kita harus berinteraksi dengan banyak. Kalau dipetakan tuh jadi kayak gitu tuh bentuknya. Kan? Jadi orang Filipina gitu, kerja di Singapura, lalu nelpon orang di Bantul untuk nawarin proyek di Kamboja. Kebayang ya? Jadi dunianya adik-adik itu akan seperti itu nanti. Oke. Okay? Nah, berikutnya lagi. Jadi artinya kalau kita orang Indonesia nih, berarti orang Indonesia itu tidak bisa hanya merasa jadi orang Indonesia aja gitu. Dia itu harus merasa juga menjadi bagian dari dunia. Jadi kalau ada orang Indonesia, mungkin ini kita tinggalnya di sini misalnya nih, di Jogja gitu ya, berasal dari Bali, tinggal di Jogja, segala macam. Kalau kita belajar, kalau kita mulai mengenal dunia, kita akan tahu bahwa dunia itu ternyata ramai. Ternyata banyak hal di seluruh dunia itu yang ada. Nah, tidak saja kita akan paham, tapi kita juga akan merasa adanya keterhubungan gitu loh. Misalnya gini, adik-adik akan punya teman di Amerika, di Inggris. Kita bisa ngobrol, kita bisa saling bantu. Sehingga adik-adik akan bisa bilang, oh, saya adalah warga dunia. Tidak saja hanya warga Batam, atau warga Bali, atau warga Jogja. Kita itu warga dunia. Oke. Untuk bisa seperti itu, adik-adik kalian, berarti kan pendidikan adalah kunci. Kan? Untuk bisa benar-benar kita menjadi warga dunia itu. Gitu. Pendidikan itu kunci. Salah satunya adalah pendidikan di luar negeri. Masalahnya apa sekarang? Kan sekolah di luar negeri itu mahal, kan? Belum tentu kita bisa membayar sendiri. Gitu. Nah, untungnya ada beasiswa luar negeri. Tadi kan Arya cerita tuh, Arya katanya mau sekolah di Singapura. Kan? Kalau misalnya Om tanya sekarang, Wimba pengen nggak sekolah ke luar negeri, Wim? Ada keinginan nggak sekolah ke luar negeri? Ada sebenarnya. Ada ya. Kalau disuruh menyebut negara gitu, kira-kira apa yang kebayang? Yang kebayang? Pengennya sih kalau misalkan keluar nih gitu, sekalian yang jauh ya. Gitu. Misalnya contohnya pengen di Rusia gitu. Oh good, Rusia oke. Okay. Nah, itu menarik loh jawaban Mimba itu. Nah, kalau misalnya Om sekarang tanya ini mungkin ada yang bilang, ini apa sih gambar ini? Akan ada yang bilang, ini pasti peta kebalik, betul nggak? Iya, kebalik. Afrika kebalik. Peta kebalik kan ini kan? Nah, betul nggak? Abi, betul ya Abi ya? Ini peta kebalik kan? Tapi coba kita renungkan sekarang. Kok bisa kita bilang kebalik, padahal bumi itu kan bulat? Betul nggak? Bumi itu kan bulat kan? Jadi tergantung kita ngelihatnya dari mana dong. Betul kan? Nah, artinya ini menarik nih. Kenapa kita bilang ini kebalik? Karena yang kita tahu biasanya itu soalnya. Betul nggak? Yang kita tahu selama ini kan kayak gini kan, bentuk peta itu kan. Makanya kita bilang kebalik gitu.
Berarti ini satu contoh nih bagaimana pikiran kita itu terpengaruh oleh kebiasaan. Begitu ada yang nggak biasa, kita bilang dia salah gitu. Begitu nggak biasa, kita bilang dia beda gitu. Nah, maksudnya Om menunjukkan ini adalah agar kita bisa mikir kalau disuruh sekolah luar negeri, tidak hanya mikir yang biasa-biasa aja gitu maksudnya. Yang kalau yang biasa kan Amerika, mungkin Jepang gitu ya, Australia. Kita juga mikirin ada 196 negara di dunia ini yang bisa kita pilih gitu maksudnya. Oke, jadi kalau disuruh milih negara, coba pikirin juga negara-negara yang beda banget gitu, yang tidak terlalu biasa gitu ya. Walaupun memilih negara biasa tentu boleh juga. Nah, gimana caranya mencari beasiswa? Oke, pertama, sumber beasiswa dulu ya, adik-adik ya. Kalau nanti teman-teman udah lulus SMA nih misalnya, pengen sekolah ke luar negeri, dari mana sih dapat beasiswanya? Pilihan pertama adalah dari bangsa kita sendiri. Jadi Indonesia tuh punya beasiswa untuk mengirimkan anak-anak muda yang keren itu ke luar negeri. Beasiswa pemuda, Menpora, itu punya tuh beasiswa dia. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari negara yang kita tuju. Misalnya tadi, siapa tadi? Arya mau ke Singapura gitu kan. Singapura punya tuh beasiswanya untuk nanti bisa sekolah di sana. Kalau tadi Wimba mau ke Rusia, Rusia juga ada beasiswanya gitu. Jadi dari sumber dari negara itu juga ada. Berikutnya dari mana lagi? Dari universitas yang kita tuju. Misalnya tadi Arya kan cerita mau ke NUS kan. NUS juga punya beasiswa tuh untuk kita bisa belajar di sana. Terus berikutnya dari mana lagi beasiswanya? Dari ayah dan bunda. Nah ini kalau ayah ibunya kaya kan bisa tuh kan mendanai kan. Tapi kita tidak akan bicarakan ini ya. Maksudnya kita kan pengen nyarinya beasiswa dari luar kan. Bukan dari ayah ibu sendiri kan. Oke, terus berikutnya apa? Kalau adik-adik mau nyari informasi beasiswa, kemana nyarinya? Satu, website dan media sosialnya kedutaan terkait. Jadi kan negara-negara manapun seluruh dunia kan punya kedutaan tuh, punya perwakilan dia di Indonesia kan, di Jakarta atau di Bali biasanya tuh, Surabaya. Nah, dia pasti punya website, punya sosial media, di sana kita bisa cari informasinya. Oke? Yang kedua dari pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah pusat di Jakarta ada, lihat aja website-nya gitu, siapa yang mau ngasih beasiswa. Pemerintah daerah juga, contohnya yang Om tahu itu, pemerintah Lombok misalnya, Nusa Tenggara Barat, itu punya beasiswa khusus untuk masyarakatnya untuk sekolah luar negeri. Jadi adik-adik harus jeli ngelihat gitu ya, kalau stalking Instagram, sekali-sekali stalking juga Instagram yang pemerintah gitu kan, kementerian, yang cuma stalking Instagram mantan aja gitu. Kalau nggak punya mantan nggak apa-apa ya. Terus yang lain apa lagi? Website media sosialnya universitas tujuan. Misalnya kayak tadi Arya, kalau mau ke Singapura kan NUS tuh kan punya juga IG-nya kan. Dilihat IG-nya di sana. Apa saja yang disampaikan. Terus yang paling sakti untuk ngasih informasi siapa sih? Tahu nggak? Google. Google pasti kan. Apa aja ditanyain mesti tahu dia tuh. Jadi itu ya caranya informasinya. Terus berikutnya apa lagi? Nah, bagaimana langkahnya untuk dapat beasiswa? Nah, sorry, ini memang kelihatannya agak serem ya, diagram ini, tapi kalau dipelajarin satu-satu sebenarnya enggak sih. Pertama, kalau misalnya adik-adik mau dapat beasiswa nih, pertama pasti mulai dari ketertarikan, betul enggak? Ya kan? Kalau sudah tertarik, pasti akan nyari sendiri, betul kan? Tapi kalau enggak tertarik, mau dipaksa juga sama papa mamanya, pasti enggak nyari gitu. Tapi kalau udah tertarik, biasanya nyari sendiri. Jadi, pastikan dulu tertarik apa enggak. Kalau udah tertarik, pasti akan nyari. Kalau udah tertarik, biasanya itu kalau udah ngeliat IG, pasti yang dilihat beasiswa. Kalau ngeliat Twitter, yang dilihat beasiswa. Jadi, stalking yang faedah, gitu ya, bukan yang unfaedah. Gitu ya. Dan seterusnya lah ya, misalnya nanti kalau udah ketemu informasinya, apa yang diperlukan, itu dicari aja tuh ininya. Nanti teman-teman yang mungkin yang sudah agak gede ya, yang mungkin kelas 3 SMA, mungkin pengen tahu lebih jauh ini, nanti boleh tanya ke Om ya. Jadi kita singkatin dulu aja. Nah, terus berikutnya, mungkin ada yang nanya, kenapa sih ada negara lain tuh bisa mau nyari ngasih beasiswa ke kita? Apa untungnya mereka? Kan gitu kan? Apa untungnya buat mereka kok bisa mau ngasih beasiswa buat kita? Singkat ceritanya gini nih, kalau misalnya, sorry, ini Om tanya Nanda dulu deh. Nanda pengen sekolah keluar lagi nggak Nanda? Pengen-pengen aja sih, Om. Kebayang nggak kemana Nanda? Kebayang enggaknya mungkin belum jelas juga sih sebenarnya. Oke, yang jelas ada keinginan ya. Contohnya nih, misalnya katakan Nanda pengen pergi ke Amerika gitu misalnya kan.
dia dapat beasiswa dari Amerika. Terus untungnya Amerika apa? Kan kita mikir gitu kan. Nah, coba kita bayangin sekarang. Kalau Nanda sekolah ke Amerika itu, berarti kan Nanda harus sekolahnya di perguruan tinggi di Amerika kan? Bayar SPP-nya di mana? Di Amerika kan? Iya. Yeah. Cost-nya di mana? Di Amerika juga. Beli makannya di mana? Di Amerika juga. Jadi sebenarnya duit yang dikasih oleh Amerika ke Nanda itu dihabisinnya di Amerika juga. Ya kan? Jadi bagi Amerika sebenarnya dia nggak kehilangan apapun gitu. Jadi sebenarnya tujuan dia adalah untuk menggerakkan ekonomi dia juga. Gitu. Jadi artinya jangan juga merasa misalnya kayak kita berhutang budi banget sama mereka, nggak juga gitu. Ya kita memang berterima kasih, tapi artinya dia nggak rugi sebenarnya. Gitu ya. Jadi supaya adik-adik bisa bayangin kenapa kok ada yang ngasih beasiswa gitu. Nah, sekarang persiapan yang penting nih. Apa sih persiapan kalau kita pengen dapat beasiswa kan di masa depan? Pertama, mental. Ada yang tahu film ini nggak? Sorry, ini film lama ya. Ini zamannya Om Andi masih muda nih. Mungkin sama Om Sweta tahu tuh. Jadi ini adalah satu film, judulnya Unaccompanied Minors. Itu adalah film tentang anak-anak kecil yang terbang sendiri, naik pesawat sendiri. Dia tidak ditemani orang tuanya gitu. Nah, bagi Om ini penting banget bagaimana menyiapkan mental agar kita mandiri sejak kecil gitu loh, adik-adik sekalian. Nah, sekarang Om ada Lita nih. Lita nih pernah punya cerita. Just have a story, right? Jadi Lita akan cerita sedikit tentang bagaimana pengalamannya naik pesawat sendiri umur, nggak tahu, cerita aja dong. Cerita aja, Lita. Any like just. Jadi halo semuanya, saya Putu Ambarita dari kelas 1 SMA 8 di Jakarta. Jadi singkat cerita aja ya. Waktu umur berapa sih? Hampir 7 ya. Hampir 7 ya. 6 setengah lah. 6 setengah itu aku kok grogi gitu. Ya kan santai susah. Oh iya. Aku di apa ya? Dikirim oleh orang tua aku ke Bali sendirian. Jadi waktu itu masih kelas 2 SD kalau enggak salah. Dan iya, yeah, yeah. Ya. Right? Dan ya gitu dikirim ke Bali. Oke. Okay. Pengalamannya sebenarnya enggak terlalu ingat sih, soalnya kan masih kecil lah ya, nggak ada memori yang kuat. Jadi apa ya, sebenarnya nggak serem sih. Nggak serem ya? Nggak serem. Okay. Malah seru sebenarnya, karena kan masih kecil gitu, jadi kayak belum ada ketakutan-ketakutan kayak bakal diculik atau bakal diapain lah gitu kan. Soalnya masih kecil, dan jadi kayak gitu kan nggak ngerti. Jadi lebih santai aja. Jadi bisa, malah makin kecil makin bagus ya? Jadi semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau masih kecil silahkan pergi sendiri. Masih mental bocah. Dan nggak ngeri juga gitu kan? Iya, yeah, right. Oke. Okay. Nah, mungkin nanti dilanjutin ya, Taya. Oke. Okay. Jadi intinya gini, mungkin untuk teman-teman yang mungkin udah banyak ngalami atau ada yang belum ngalami, ini juga cerita bagi orang tua sebenarnya. Bagaimana ketegaan orang tua itu penting juga tuh. Kan kalau orang tua kadang-kadang karena sayang tuh, malah tidak dikasih kemana-mana anaknya kan. Nah kalau kami di keluarga mungkin agak kebalik nih, karena kami sayang tapi jadi kami tega gitu, memberikan kesempatan kepada anak untuk terbang sendiri gitu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana mental itu disiapin bisa dari kecil sebenarnya, gitu ya teman-teman ya. Nah yang kanan ini, nah ini siapa ini bocah ini? Siapa itu? Ini adalah Lita ketika pulang ini. Pulang sendiri itu. Ini dengan neneknya di Bali, gitu ya. Itu persiapan mental. Kedua, sekarang nah ini kan kita bicara soal milih jurusan tadi kan. Kalau tadi Arya kan udah jelas tuh pengen engineering kan, Arya ya. Engineering-nya apa sih, Arya? Jurusannya udah kebayang belum engineering-nya apa? Masih kurang ini sih. Oke. Okay. Mungkin kan ada misalnya kayak mechanical engineering atau teknik mesin, atau bisa juga elektro gitu ya, bisa juga kayak Om Andi ini geodesi. Tapi secara umum engineering ya. Nah itu udah bagus tuh punya pilihan.
Terus tadi kita tanya Abi, Abi juga udah jelas maunya ke statistik kan? Berarti memang hobinya dari sekarang tuh udah jelas, mungkin hobinya matematika kali ya Abi ya. Kamu punya hobi yang orang-orang lain tuh takut gitu ya. Orang lain takut, maksudnya kamu hobi gitu. Ini luar biasa nih. Nah ini fobia mulai. Fobia matematika. Nah kalau soal milih jurusan, nanti Om cerita, mungkin nanti dia juga bisa cerita dikit ya. Kalau kita ngomong nih misalnya jurusannya di luar negeri gitu. Pertama sebenarnya yang perlu kita tahu, Indonesia ini yang diperlukan apa sih gitu. Maksudnya jurusan apa yang Indonesia ini perlukan? Dari mana kita tahu? Dari satu, nah agenda riset nasional. Ini mungkin agak serem ya bagi anak-anak yang masih muda ya. Maksudnya gini, Indonesia itu punya agenda riset tuh. Risetnya bidang apa sih yang mau dilakukan oleh Indonesia? Itu teman-teman bisa cari di websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Kita lihat itu apa sih yang mau diriset. Oh berarti kalau katakan yang mau diriset adalah tentang obat, tentang makanan, tentang misalnya kelautan gitu. Kita jadi tahu, oh berarti bagi Indonesia ini sesuatu yang penting, gitu kan? Terus teman-teman juga tahu Nawacita kan? Nawacita itu kan program presiden tuh. Jadi dengan melihat agenda riset pemerintah, nanti diminta dibantu juga oleh orang tuanya gitu kan? Lalu melihat Nawacitanya, kita jadi tahu berarti oh Indonesia, bagi Indonesia yang penting itu adalah ini, gitu ya? Kita udah dapat satu ya. Lalu yang kedua sekarang yang penting bagi dunia itu apa? Satu, teman-teman bisa melihat isu strategis dunia apa sih saat ini, yang kalau sekarang mungkin yang paling umum hari ini apa sih isu dunia? COVID-19 pasti kan, tentang kesehatan, terus tentang food security gitu kan, tentang apa namanya kelangkaan makanan, apalagi misalnya tentang perubahan iklim kan gitu kan, terus yang tentang kejahatan segala macam lah. Ada juga tentang SDGs itu Sustainable Development Goals. Ini adalah 17 tujuan yang ingin dicapai oleh dunia gitu. Adik-adik bisa pelajarin itu semua. Jadi dengan bahasa sederhana bisa kok itu. Nah, berarti kita sekarang udah tahu dua hal ini. Kita tahu Indonesia maunya gimana, kita tahu apa yang penting bagi dunia, ya kan? Setelah itu baru kita gabungin tuh dua-duanya, digabungin gitu. Nah, kita jadi tahu apa yang penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia, gitu kan? Misalnya yang penting bagi dunia, bagi semuanya itu apa sih? Misalnya kayak food security atau ketahanan pangan misalnya begitu. Nah, ketahanan pangan ini kan pasti ada ilmu-ilmu yang menyertai di sana, kan? Misalnya apa sih? Pertanian, mungkin biologi, macam-macam lah, ilmu sosial juga ada. Jadi kita jadi tahu apa yang penting atau yang membentuk ketahanan pangan itu sendiri, gitu. Mungkin statistik juga perlu, gitu. Engineering jelas perlu juga, gitu. Nah, jadi dari situ kita jadi tahu bidang apa yang mau kita pelajarin, yang penting bagi Indonesia, penting bagi dunia juga. Semoga bisa dipahami ya ini ya. Jadi cara kita berpikir apa jurusan yang mau kita cari gitu. Nah biasanya jurusan itu juga bukan ditentukan ya, dipengaruhi oleh orang tua mungkin ya. Nah ini ada Diah nih di sini nih. Mungkin Diah bisa cerita sedikit aja gimana sih dulu milih jurusan yang sekarang dan kaitannya sama mama gimana gitu. Silakan Diah. Halo semuanya. Hai. Halo. Kenalin nama aku Diah, panggil Diah aja biar kita seumuran gitu. Jadi aku sekarang adalah mahasiswa Sanata Dharma semester 4, program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau untuk milih jurusan itu nggak terlalu susah sih. Maksudnya kayak aku udah tahu passionku di mana, dan aku dulu tuh memutuskan untuk tidak mencari program-program studi yang berhubungan dengan hitung-hitungan atau matematika karena fobia ya, takut gitu sama hitung-hitungan. Terus kayak akhirnya salah satu faktor juga dari ibu di Bali, karena ibu itu orang apa guru bahasa Inggris kebetulan, dan ya dari kecil hidupnya tuh di lingkungan bahasa Inggris gitu. Ibu suka ngeles, aku ikutan-ikutan di situ, terus mulai SD juga sering diikutin lomba kayak speech, storytelling gitu. Jadi makin kesini makin kayak wah this is my passion gitu, kayak aku harus ke bahasa Inggris gitu. Nah kalau untuk milih jurusannya, sempat milih PTN, ikut SBM, ikut SNM, itu nggak lolos. Sempat milih apa ya? Waktu itu lupa, sastra Inggris. Sempat milih sastra Inggris, tapi belum kepikiran untuk milih pendidikan bahasa Inggris, gitu. Terus singkat cerita, pokoknya itu ups and downs lah, pokoknya apa namanya, kecewa, terus sedih, terus ngeliat teman-teman kayak, wah dia udah, apa namanya, udah bersenang-senang lah sama dia, mereka udah dapat universitas gitu. Nah akhirnya tante waktu itu
nyaranin kalau misalnya mau pilih pendidikan bahasa Inggris, which is yang langsung terjun kayak ke pendidikan gitu, keguruan kayak ibu di rumah, kenapa nggak ambil Sanata Dharma gitu. Ya udah, habis langsung tes, lolos, udah sekarang di Sanata Dharma kayak gitu. Oke. Okay. Dan happy gitu ya. Ya, happy. Happy good. Kok. Nah, ini menarik nih ceritanya dia ini. Kadang-kadang adik-adik juga mungkin ngalami hal-hal yang kita pengen sesuatu tapi belum tentu tercapai gitu. Iya. Yeah. Jadi yang, dan Om juga begitu, kayaknya semua orang pernah gagal kok dalam hidupnya. Tapi kemudian masalahnya adalah kita berusaha berdamai nggak dengan situasi itu. Gitu. Itu menurut Om itu dia bagus banget itu melakukan itu, dan sekarang dia happy di apa yang dia lakukan. Gitu. Dan ternyata bisa perform juga dengan baik, prestasinya bagus ya. Artinya itu mungkin ini pesan bagi adik-adik nanti kalau misalnya pengen ke sebuah perguruan tinggi atau jurusan yang diinginkan banget. Belum tentu kita akan bisa mencapai itu. Tapi kita harus kerja keras dulu untuk itu. Kalau tidak, nanti kita move on, gitu ya. Oke, itu tentang milih jurusan. Mungkin berikutnya adalah tentang gimana sih menggunakan Google. Kalau ini sih anak-anak muda biasanya nggak perlu diajarin ya. Misalnya mau milih jurusan itu kayak apa, kan kita pakai Google tuh biasanya kan. Sekarang Om kasih satu trik aja mungkin bagi yang buat yang belum tahu ya. Kalau misalnya kita ketik itu di Google, apa yang muncul? Pasti yang agriculture business kan. Tapi bedakan ini sama ini. Tahu nggak bedanya? Jadi kalau ini tanpa tanda petik, ini pakai tanda petik. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau kita tanpa tanda petik, berarti kita akan ditunjukin semua dokumen atau semua website yang ada kata-kata agriculture dan ada kata bisnisnya, biarpun dia nggak gandeng gitu, di mana-mana tersebar. Tapi kalau kita pakai petik seperti ini, yang dicariin pasti agriculture bisnis jadi satu. Paham maksudnya ya? Terus kalau misalnya kita mau nyari agriculture business di negara tertentu misalnya, di perguruan tinggi di negara tertentu, caranya adalah dengan menambahkan domainnya. Site edu. Edu itu, kalau ada yang belum tahu, edu adalah site website untuk pendidikan di Amerika. Jadi kalau mau sekolah ke Amerika, misalnya kan Nanda tadi kan contohnya mau ke Amerika misalnya gitu kan, mau nyari agriculture business, cara nyarinya kayak gini nih. Agriculture business site edu. Itu pasti yang muncul hanya yang dari perguruan tinggi di Amerika saja. Oke, sekarang kalau misalnya ditambahin ini, ada yang tahu ini apa? Artinya? Ya, betul sekali. Jadi ini berarti kita mencari agriculture business di perguruan tinggi di Australia, .au itu. Kalau ini? UK. Ah, ini di UK, di Inggris gitu kan. Ini kelihatannya ada yang jawab nih di chat ya. Oh, keren nih jawaban balnya betul. Bentar ya. Oke. Okay. Nah, jadi itu gunanya Google. Jadi maksudnya gini, kan kita sering tuh bilang sama siapa aja ya, udah Google aja gitu, Google aja. Tapi kalau kita nggak tahu caranya menggunakan Google dengan baik, kita akan kebanyakan informasi gitu. Ini tujuan untuk biar kita bisa dapat informasi lebih spesifik ya. Nah, terus yang persiapan lain apa? Akademiknya. Jangan lupa kalau SMA nilai rapot harus bagus terus supaya bisa dapat beasiswa. Jangan lupa juga harus mulai belajar penelitian sama publikasi menulis. Jadi kalau teman-teman SMA nih, jangan lupa ikut lomba penelitian, ikut apa namanya? Kelompok ilmiah. KIR, kelompok ilmiah remaja. Ikut lomba jangan lupa, itu nanti penting tuh. Lalu setelah itu jangan lupa ikut lomba dan kejuaraan juga tadi dia cerita misalkan ikut apapun hobinya gitu. Kenapa itu penting? Karena itu akan menjadi modal kita nanti untuk bisa dapat beasiswa itu juga. Karena nanti beasiswanya tidak hanya sekedar mengikut apa namanya memperhatikan nilai rapor aja gitu. Lalu setelah itu apa? Kemampuan bahasa internasional. Jangan lupa belajar paling tidak bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Oke, ini persiapannya akademik. Terus yang lain lagi non akademiknya apa yang dipersiapkan? Adik-adik jangan lupa harus belajar dan ikut aktif di kepemimpinan dan organisasi. Jadi ikut OSIS, ikut Palang Merah Remaja, apalagi Pramuka, segala macam itu bagus banget untuk kita belajar. Tolong jangan perhatikan crush landing on you ini untuk sekedar pemanis saja gambarnya. Yang suka drakor siapa sih di sini? Ada nggak? Nah, ini dua-duanya di belakang. Jadi kepemimpinan organisasi itu penting, kemudian komunikasi dan presentasi.
Artinya biarpun kita pintar, tapi kalau kita tidak belajar cara berbicara yang baik, belajar presentasi yang baik, mungkin kita akan susah menunjukkan kita itu bagus gitu. Nah, kenapa Om bisa ngomong begini? Karena Om juga sekarang tugasnya menyeleksi orang untuk dapat beasiswa. Jadi kalau kita nyeleksi orang itu, kalau dia ternyata nggak pinter caranya bicara, biarpun dia pinter nilainya, tapi nggak pinter cara dia bicara, kita susah milih dia gitu. Kita jadi nggak tahu dia kemampuannya bagus. Oke, yang ketiga, jangan abaikan pengetahuan umum. Misalnya kita harus tahu tentang COVID-19 itu tahu tuh. Masalah-masalah yang dihadapi dunia apa sih hari ini, kita harus agak tahu lah sedikit, walaupun bukan bidang kita. Kayak Om misalnya, Om kan orang teknik, tapi tetap aja perlu belajar, oh ekonomi dunia sedang begini, sedikit-sedikit lah paling nggak kita tahu gitu. Karena itu akan penting untuk kita bisa mengaitkan bidang ilmu kita dengan isu-isu dunia. Gitu. Misalnya Om adalah orang geodesi yang belajar pemetaan, tapi karena tahu dunia itu juga mengalami masalah tentang ketahanan pangan, jadi Om bisa mengarahkan penelitian tentang geodesi untuk ketahanan pangan gitu. Terus berikutnya seni dan budaya. Jadi kalau nanti teman-teman sekolah ke luar negeri, itu penting banget untuk paham seni kita sendiri dan bisa melakukan seni budaya itu. Contohnya dia kan pinter nari ya. Ngedance. Ini dance K-pop kalau ini. Artinya seni budaya tentang bangsa sendiri itu penting untuk kita pahami juga. Oke, itu yang akan non-akademik. Terus jangan lupa adik-adik mulai hari ini, kalau memang suka apapun yang adik-adik suka itu, dikumpulin yang dilakukan itu. Misalnya, pernah bikin buku, suka bikin video, pernah punya karya online, apapun itu, ada prototipe yang pernah dibikin, misalnya kayak model apa sih, bikin sepeda-sepedaan atau apa, terserah. Jangan lupa itu dikumpulin mulai sekarang dan ditumpuk itu, agar nanti tinggal kita, kalau udah waktunya ngelamar beasiswa, itu kita tinggal serahin aja. Oke, itu namanya portfolio. Nah, itu adalah persiapan buat adik-adik semua. Nah, kalau di sini ada, pernah dengar ini nggak? Ada yang tahu Motlet nggak? Nggak tahu ya kayaknya. Kalau yang tahu, tulis di chat dong. Oke, nggak ada yang nulis di chat ya, kalian yang tahu. Om dulu pernah ditanyain gini, Pak, minta tips nulis apa, minta tips Motlet dong. Tak pikir itu Motlet, kayak Motlet pakai kamera gitu ya. Ternyata bukan. Jadi Motlet itu ternyata maksudnya adalah, oh iya, kita cek dulu ini yang yang chat. Oke, nanti kita, oh, motivation letter, Pandu benar. Jadi ternyata Motlet itu maksudnya adalah, waktu Om Ardi ditanya kayak gitu, mesti membayangkan mesti orangnya kayak gini tampangnya, kayak Mukidi pasti kan, tau Mukidi ya. Ternyata setelah dicek, maksudnya adalah ternyata motivation letter. Oh, motivation letter ternyata. Terus Om mikir, kenapa sih singkatannya harus gitu, kenapa nggak polos-polos gini aja? Tapi kan jadi lucu ya singkatannya, apalagi ditambahin kayak gitu. Maksudnya ternyata adalah itu. Ada yang suka main Mobile Legends sih? Abi ketawa nih. Yang diketawain Mobile Legends-nya atau nggak tahu yang lainnya. Jadi yang nanti adik-adik perlukan ketika nanti melamar beasiswa juga namanya motivation letter. Jadi bikin surat, bikin sebuah naskah untuk menunjukkan kita tuh benar-benar termotivasi, pengen banget dapat beasiswa itu atau pengen banget dapat jurusan itu. Yang lain lagi adalah apa? Surat rekomendasi. Jadi kalau nanti mau ngelamar sekolah atau ngelamar beasiswa, adik-adik perlu surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu apa sih? Surat dukungan dari orang lain, salah satunya dari guru gitu. Kalau yang sudah kuliah berarti dari dosennya. Makanya adik-adik sekarang tuh harus mikirin tuh, kalau mau kurang ajar sama guru mikir lagi nih. Karena masalahnya nanti pas lulus sekolah, kita masih perlu beliau nih, perlu untuk beliau nulis surat rekomendasi kita. Masa nanti minta surat rekomendasi beliau bilang, anak ini tolong jangan diterima, nanti gitu kan. Kasihan banget kan. Jadi itu perlu surat rekomendasi dari dosen, dari guru. Mohon maaf, ini ada orang tua nggak yang ikut di sini ya? Boleh nggak nih diceritain dikit apa sih persiapan bagi orang tua? Boleh ya? Supaya nanti kalau teman-teman ini ya, kasih tahu ayah bundanya ya, apa sih yang perlu disiapin? Boleh. Ya. Boleh ya? Pertama perlu disiapin satu, mental. Kalau tadi adik-adik kan perlu siapin mental juga nih. Orang tua juga perlu siap mental. Apa siap mentalnya orang tua?
siap mental ditinggal gitu. Oh. Ini mamah-mamahnya nih biasanya ini masalah nih. Biasanya mamahnya bilang, ayo semangat deh, kita harus berjuang supaya bisa sekolah lagi. Giliran dapat sekolah di luar negeri, mamahnya nangis gitu kan. Ini tulisannya Khalil Gibran. Ini Om suka banget sama tulisan ini. Intinya adalah ingin mendorong orang tua agar rela melepaskan anaknya ketika anaknya tuh ingin mencapai sesuatu gitu. Tolong nanti kasih tulisan ini ke papa mamahnya ya, kalau suka baper ya. Itu yang pertama. Kedua, ada nggak yang pernah nonton film ini? Arya pernah nonton film ini nggak ya, Arya? Belum ya? Kalau Abi nonton nggak, Abi? Nonton ya? Oke, kita lihat dulu di ini. Kita lihat di chat dulu, ada nggak yang nonton, yang pernah nonton film ini? Sorry. Kita cek, lihat ya. Oh, ternyata Made Nugraha pernah. Oh, ada. Amal pernah, keren. Abi juga pernah. Oke. Lucy. Ini film Lucy maksudnya? Ini ada yang jawab, pernah Pak. Oke, siap. Jadi Om sekarang cerita dikit ya tentang, kalau adik-adik belum tahu, intinya ini adalah tiga orang pemuda di India nih. Ternyata orang ketiga ini masuk engineer kayak Arya. Tapi ternyata salah satu dari sini yang Farhan nih, ternyata sebenarnya nggak pengen masuk engineering gitu loh. Itu pengennya di fotografi, fotografer. Tapi dipaksa oleh orang tuanya masuk engineering. Nah, maksudnya agar orang tua juga sadar kan itu belum tentu diinginkan. Itu mental. Berikutnya, finansial tentu saja. Tapi orang tua kadang nanya, loh kan katanya dapat beasiswa, kok harus nyiapin duit gitu kan? Nyiapin duitnya di sini. Satu, misalnya tuh terkait sama apa? Les pelajaran. Ya kan? Kalau pengen dapat beasiswa, misalnya nanti setelah tamat SMA kan harus pinter kan? Berarti perlu les. Perlu tuh duit kan? Terus les bahasa internasional. Harus pinter bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman mungkin. Berarti perlu les, perlu duit. Berikutnya lagi apa? Perlu tes bahasa internasional. Misalnya perlu tes TOEFL namanya atau tes IELTS, itu ada duitnya tuh. Orang tua harus ya. Tes sertifikasi khusus, misalnya contohnya perlu ada beberapa sertifikat yang diperlukan ya kalau nanti sekolah ke Amerika, misalnya namanya tuh GRE atau namanya GMAT gitu. Mungkin nanti kita bicarakan. Tapi intinya tuh perlu tes, perlu ujian, perlu uang juga. Perlu untuk menyiapkan dokumen, misalnya akte kelahirannya harus dilegalisir, harus difotokopi, harus di bahasa Inggris kan. Itu juga perlu duit. Untuk beli buku, ikut seminar, biaya konsultan pendidikan itu kan perlu tuh. Perlu uang juga di situ. Terus nanti kalau sudah anaknya pergi ke luar negeri, berarti perlu duit apa? Tiket PPS keluarga untuk liburan nengok anak gitu. Jadi mesti seneng nih nanti orang tuanya nih kalau nengokin anak, misalnya kayak nanti Arya kalau udah di Singapura tuh mesti pengen tuh mamah papanya nengokin terus tuh tiap bulan. Itu biasanya duitnya lebih banyak tuh. Oke, jadi itu persiapan finansial orang tua. Terus berikutnya, nah gini sekarang. Tadi kan Wimba pengen sekolah ke Rusia tuh. Mungkin Om mau tanya dulu nih. Kebayang nggak kalau kita tinggal di Rusia, berapa biaya hidupnya sebulan? Tebak aja deh. Mungkin ngawur-ngawur aja nggak apa-apa. Biaya hidup sebulan kira-kira berapa? Kira-kira aja. Om mau tanya aja deh sekarang orangnya di sini ya. Yang kelihatan. Nah, siapa yang kelihatan nih? Oke. Diva, dengar Om nggak, Diva? Kalau Diva harus nebak gitu, biaya hidup sebulan di rumah, kira-kira, dari ini. Tebak aja. 4 jutaan kayaknya. 4 ke atas. Oke, sekarang kalau Abi, mau coba nebak nggak, Abi? Berapa kira-kira, Abi? 3.700 euro. Nggak tahu itu berapa rupiah. 3.700 euro per bulan ya? Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Waduh, itu sekitar 45 juta. 5 juta.
Siapa yang jawab? Arin ya? Arin mau, enggak mau jawab, oke. Siapa yang kelihatan lagi sekarang di sini? Oh, mau nanya aja nih. Arya gimana Arya? Punya bayangan enggak Arya? Kira-kira berapa? Di Rusia loh ini. Sama sih, paling 4 sampai 6 juta. Palingnya oke. Sekarang Om mau kasih tahu, ternyata kalau kita tinggal di Rusia, ya hidupnya itu hanya sampai 2 juta sebulan. Itu cukup murah kan? Maksudnya kita hidup di Jogja aja segitu juga tuh, atau lebih malah. Ini 1,5 sampai 2,5 juta itu udah termasuk cost. Nah, maksudnya Om itu ngasih tahu gini karena banyak orang tua yang nggak paham ini. Dikiranya semua pendidikan luar negeri itu mahal gitu. Padahal nggak semua juga. Gitu ya, mungkin adik-adik nanti mungkin bisa kasih tahu papa mamahnya tuh. Kalau misalnya mau nyekolahin tempat yang kayak keren kayak gini, tapi memang agak dingin ya di sana ya. Itu tapi bisa lebih murah. Kalau di Australia gimana? Australia jauh lebih mahal. Australia itu sekitar 10-15 juta sebulan. Biaya hidupnya. Kalau SPP-nya di Australia tahu nggak berapa? Per semesternya sekitar 200 juta sampai 300 juta per semester loh itu. Mahal sekali kan? Kalau di Jerman contohnya, berapa SPP di Jerman? Gratis. Banyak orang yang nggak tahu ini gitu misalnya. Kalau di Perancis berapa? Mungkin kalau di Perancis katakan per 6 bulannya bisa sampai cuma 5 jutaan. Lebih murah dibandingkan sekolah di UGM bahkan. Banyak orang nggak tahu ini gitu. Jadi ini nanti orang tua harus mulai explore juga bagaimana peluang-peluang untuk sekolah di luar negeri itu, gitu ya. Terus yang lainnya apa nih? Orang tua penting punya network nih, punya kenalan, harus kenalan sama dosen atau akademisi yang tahu tentang pendidikan. Orang tua jangan lupa ikut grup WA, para grup WA orang tua yang ambisius biasanya yang berjuang tuh bukan anaknya tapi orang tuanya gitu biasanya. Yang pengen anaknya sekolah di luar negeri itu orang tuanya biasanya. Ini guyon ya. Terus harus mengenal kedutaan atau konsul jenderal atau perwakilan kita di luar negeri sama agen pendidikan luar negeri. Itu harus kenal tuh. Oke. Nah, saya gitu nih yang paling terakhir nih. Satu lagi aja. Orang nanya ke Om biasanya, apa sih syaratnya orang tuh dapat beasiswa luar negeri gitu ya. Pertama ya, dia harus percaya. Percaya pada dirinya sendiri dan percaya dengan adanya kebaikan di masa depan. Harus percaya dulu, baru adik-adik nanti bisa. Setelah percaya, apa? Harus paham. Jadi nggak cukup hanya, aku percaya, nggak cukup cuma gitu doang. Jadi harus cari informasi, baca websitenya, baca macam-macam, sehingga jadi paham gitu kan. Paham apa yang diperlukan, apa syaratnya. Setelah paham, apa yang dilakukan? Harus berbuat sesuatu. Misalnya nih, oh ternyata untuk masuk ke Amerika itu TOEFL-nya harus 550 ya. Tapi sekarang aku belum. Berarti harus apa? Kursus bahasa Inggris. Jadi harus mengambil langkah yang benar gitu. Jangan hanya sekedar percaya saja dan mengerti, tapi nggak mengambil langkah gitu. Baru berikutnya harus punya endurance, harus punya daya tahan. Kenapa harus punya daya tahan? Karena pasti nanti pernah gagalnya. Kalau gagal, bangkit lagi. Berikutnya adalah harus menjadi seorang storyteller, seorang pencerita. Maksudnya gini, tadi udah Om sampaikan. Apapun bidang ilmu adik-adik ya, apapun yang dipelajarin, yang dipahami, harus bisa menceritakannya gitu. Gimana cara menceritakan yang baik agar orang tuh jadi tahu apa yang kita pahami. Itu penting sekali untuk kita nanti bisa lolos beasiswa, terutama kalau seleksi beasiswa wawancara gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah beyond academic. Jadi maksudnya gini, jangan adik-adik percaya hanya yang penting nilai rapotnya bagus doang. Itu penting, tetapi itu bukan segala-galanya. Jadi ada banyak orang yang nilai rapotnya bagus, tapi begitu diajak ngomong nggak bisa bicara, nggak bisa apa namanya menyampaikan sesuatu dengan baik. Begitu disuruh menyelesaikan persoalan, nggak punya kepemimpinan yang baik, itu juga kurang. Jadi believe, understand, take action, and you're a storyteller dan beyond academic. Oke? Okay? Jadi gitu, adik-adik tidak boleh baperan. Kenapa tidak boleh? Karena nanti pasti gagal nih, pasti ada gagalnya. Nggak boleh baperan karena orang yang mendapat beasiswa itu bukan baperan, tapi berperan gitu. Oke, terima kasih. Gitu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kembalikan ke siapa nih? Ke Nanda atau ke Wimba? Monggo, silakan.
Ya, wah, terima kasih lo, keren banget tadi. Banyak informasi yang penting sebenarnya. Itu belum nyampe semuanya padahal itu. Kalau nyampe semuanya bisa lebih banyak lagi. Mungkin masih ada satu lagi tuh. Kayak scholarship application letter tuh kalau mau dibahas tuh banyak banget nanti. Tadi banyak di chat. Sekalian orangnya aja nanya mungkin. Oh, boleh juga tuh kalau mau, kan ada waktu kan? Biar ya. Kalau boleh. Siapa nih? Intan nih. Tadi ada tuh. Ah, nih, Intan. Kalau Intan mau nanya. Saya dari Batam. Saya baru kelas 10. Terus saya kurang pandai di bahasa Inggris. Tapi saya masuknya ke IPA. Jadi saya bingung mau ambil jurusan apa nanti ke depannya. Pertama gini, kalau kita sekolahnya IPA, peluangnya karena orang IPA dia bisa masuk yang IPA nanti bisa juga IPS. Jadi kalau misalnya nih, katakan Intan di tengah jalan ternyata lebih suka dengan misalnya apa sih, katakan isu-isu sosial gitu ya. Atau ekonomi misalnya contohnya. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa masuk ke ekonomi juga. Nah, artinya ini yang perlu disyukuri dulu, kalau Intan masuk IPA, itu artinya punya peluang yang lebih banyak. Itu harus disyukuri dulu. Jadi ini harus dilihat positif dulu. Terus nanti kalau misalnya mau apa, itu sebenarnya tergantung sih. Kalau dulu, orang IPA itu kan biasanya apa? Dia seperti tadi Arya bilang engineering. Gitu kan? Kalau ada juga yang tadi kayak Abi mau ke statistik. Om tadinya kan ke teknik geodesi engineering juga. Tapi IPA itu kan bisa juga MIPA. Kalau suka matematika, nah itu bisa ke MIPA. Jadi matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di situ macam-macam tuh. Bisa juga komputer, segala macam gitu. Nah sekarang gini, yang harus dipahami dulu oleh siapapun lah ya, Intan salah satunya, itu gini. Kalau kita masuk tahun ini, gitu kan. Kalau masuk tahun ini, kita kan lulusnya sekitar 4 tahun. Kan? Jadi 4 tahun itu apa ya yang akan penting terjadi, yang akan bisa kita kerjakan. Itu harus dipikirin dulu. Makanya ini perlunya kita diskusi nanti dengan guru BK, bimbingan karir itu perlu banget tuh di ngobrol-ngobrol, sehingga beliau bisa ngasih arahan gitu. Nanti kira-kira 4 tahun lagi apa yang akan menjadi tren kehidupan gitu. Terus berikutnya lagi adalah orang tua tentu saja. Apa yang akan menjadi tren di 4 tahun lagi? Itu yang kita pikirin sehingga nanti kita itu tenaga kita terserap. Nah, tapi di luar itu semua, adik-adik sekalian, apapun bidangnya, harus mempelajari 4 hal ya. Apapun ya, mau hukum, mau farmasi, mau antropologi, semuanya apapun, mau eksak, mau non eksak, mau IPA, mau IPS, perlu belajar 4 hal ini. Nanti Om kasih tahu. Pertama, singkatannya itu gini, singkatannya SMAC, SMAC, SMAC. S yang pertama apa? Sosial. Sosial itu maksudnya gini, apapun bidang adik-adik harus paham dan sosial media. Maksudnya gini. Kalau misalnya katakan Abi, kan belajar statistik kan? Statistik itu kan matematika banget tuh. Jangan lupa, kalau dia tidak tahu persoalan sosial, emang dia mengurusin apa nanti? Artinya mau yang distatistikkan apa? Ya kan? Yang distatistikkan juga isu-isu sosial, misalnya tentang demografi, tentang pekerjaan orang, tentang persepsi orang terhadap sesuatu, kan statistik itu kan? Jadi arti isu sosialnya harus kita tahu agar kita bisa menggunakan isu sosial itu di bidang ilmu kita, gitu. Oke, itu satu ya, sosial ya. Kedua M itu mobile. Mobile itu maksudnya mobile teknologi. Maksudnya gini, apapun bidang ilmunya, coba sekarang kan semua orang pakai mobile kan, pakai HP kan. Misalnya psikologi itu kan ilmu sosial banget. Tapi sekarang orang konsultasi psikologi lewat apa? Lewat HP. Berarti kalau adik-adik mau berinovasi di bidang psikologi, harus paham juga teknologi mobile gitu, teknologi pemrograman segala macam. Itu sudah sosial, mobile. Kedua, ketiga adalah A, itu analytics. Analytics itu adalah data. Data itu big data, mungkin ada yang pernah tahu.
Contohnya gini lah, pokoknya kita dengan menggunakan data yang banyak, kita jadi bisa tahu banyak hal. Contohnya gini, siapa di sini yang suka belanja online? Boleh angkat tangan? Banyak pasti ya. Pernah nggak misalnya habis beli sesuatu di Tokopedia misalnya? Atau di Shopee ya? Beli katakan beli dompet di Shopee gitu. Habis itu kita buka Instagram atau buka Facebook, ternyata ada iklan yang sama dengan yang kita beli tadi di Shopee. Pernah nggak merasa gitu? Pernah kan mungkin? Kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya data kita ini sudah direkam di internet. Jadi kesukaan kita itu diketahui oleh internet. Maka begitu kita masuk ke Facebook, internet jadi tahu apa yang kita suka. Karena kita pernah beli tadi di Shopee. Nah, itu namanya sebenarnya analytics tuh. Jadi data yang kita kembangkan di internet itu banyak gitu. Oke, analytics ya. Yang terakhir adalah cloud computing. Computing itu maksudnya gini. Adik-adik pasti pernah menyimpan file atau foto di Google Drive kan? Ya, atau bikin semuanya itu tidak lagi pakai flash disk tuh nyimpan filenya, tapi nyimpannya di Google Drive lalu di share lalu dikerjain bareng gitu kan? Nah itu maksudnya semua data sekarang bisa disimpan di internet lalu kita kerjakan bareng. Apapun bidang ilmunya harus paham itu. Social, mobile, analytics dan cloud. Jadi jangan kira ini hanya khusus untuk orang komputer aja sekarang, enggak. Ini untuk semuanya sekarang. Jadi gitu ya. Jadi Om tidak akan ngasih tahu harus milih jurusan ini atau jurusan itu, enggak. Tapi pikirin sendiri di 4 tahun lagi kita pengennya seperti apa. Lalu kita fokus dari sekarang. Jadi Om tidak akan bisa bilang ini lebih bagus dari ini, enggak. Tergantung orangnya. Belum tentu kedokteran itu lebih bagus dari filsafat misalnya. Atau belum tentu farmasi lebih bagus dari ekonomi, tergantung orangnya kan masing-masing gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti Intan bisa ini ya, pelan-pelan belajar dan passionnya, sehingga nanti bisa milih. Waktunya masih banyak sih. Gitu ya Intan ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain. Oke. Berikutnya ya, langsung aja ya. Iya. Om Andi mau tanya ini, bagaimana suka duka pengalaman Om Andi atau Mbak Lita juga sekolah di luar negeri? Oke. Mau cerita dulu ya. Om Andi itu sekolah keluarganya 2004. Ada yang sudah lahir belum 2004? Ya, udah. Nanda udah lahir belum Nanda? Belum ya. Nanda lahir 2005 kayaknya. Apa 2006? 2006. 2004. Om Kusrali, waktu itu kan dapat beasiswa tuh rasanya udah keren aja gitu kan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pengalaman buruknya pertama di sana adalah ternyata Om nggak ngerti bahasa Inggris. Maksudnya gini, waktu kesana rasanya udah cukup pinter bahasa Inggris nih, udah nilainya udah bagus segala macam. Ternyata bahasa Inggrisnya orang Australia itu beda banget dan aneh banget menurut Om ya. Dia bilang gini, G'day mate, how you going? Mungkin walaupun adik-adik udah pinter bahasa Inggris, kalau dengerin kayak gitu juga agak bingung tuh. Ngomong apa nih dia? Ternyata dia yang dia omong adalah, good day mate, how are you doing? Gitu. Kalau dicobanya, good day mate, how are you going? Like, what? Jadi nilai yang lainnya bahasa Inggris sudah bagus aja jadi stres gitu. Jadi Om tuh selama di kelas kira-kira 1,5 sampai 2 bulan tuh nggak ngerti dosen yang ngomong apa. Kan stres banget kan. Padahal di rumah udah dielu-elukan gitu katanya hebat, katanya bisa apa, tapi di luar juga sebenarnya kacau banget. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang lain yang bagus nih ya, kita jadi kenal seluruh orang seluruh dunia banget gitu. Jadi bisa ketemu orang seluruh dunia. Terus yang ketiga, pengalamannya adalah bisa kerja cuci piring di sana. Pernah nggak dengerin, mungkin ada yang pernah denger ya, ada orang sekolah di luar negeri, terus nanti dia nyambi nyuci piring terus dapat duit gitu. Mungkin pernah denger ya. Itu Om dulu pernah nyuci piring di luar negeri. Kerjanya dari jam 5 sampai jam 11 malam. Jadi setelah kuliah tuh kerja cuci piring. Untuk apa? Ya untuk nyari tambahan uang supaya bisa bertahan hidup gitu. Cuci piring di Australia itu kalau semalam itu mungkin dapatnya kira-kira $100 gitu. $100 itu 1 juta. Pengen gak sih nyuci piring dapat 1 juta sehari? Pengen pasti kan? Makanya sekolah di luar negeri.
Nah itu pengalaman ya, jangan dilihat duitnya, tapi itu pengalaman yang sangat menarik. Bagaimana kita jadi, kalau Om bilang tuh jadi rendah hati gitu. Kenapa? Karena kita kerjanya tuh benar-benar kerja kayak kuli gitu, nyuci piring yang mungkin di rumah kita dosen, tapi di sana terus nyuci piring gitu. Pengalaman yang lain adalah punya anak di Australia, ini buktinya. Jadi Lita ini lahirnya di Australia, right? Mm-hmm. Pengalaman yang lain adalah Lita karena pernah tinggal di luar negeri, jadi bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Inggris saya. Do you want to tell a story? Maybe sure. Lita. Lita can tell a little bit story about that. Should I do in English? Do it. Really? Okay. Mm. To be honest, I didn't really learn English in Australia because, how do I say this? Around 11 months or so, yes. Yeah. We went back to Indonesia. We went to Bali first, and then we went to Jogja. You're 7 months. Oh, 7 months. Okay, so seven months. So, and then I grew up in Indonesia a little bit until two and a half years old. And then like at 2.5, you're like already listening to people. You're like kind of, your brain already starts working basically. So coming back to Australia, since my father and mother are Indonesian natives, so they also talk. Converse in Indonesian at home. So I listen to that as well, which means that my first language wasn't English, but it was Indonesian, still Indonesian for life. But because I lived there until around four and a half years old. So that means that I have to go to school, like preschool, like that. And because I'm going to preschool, that means that I have to learn their language and I have to understand what they say there. So I learned English. So like, for example, like, for the starters, it's like the normal, I want to sleep, I want to go to the bathroom, and something like that. So, don't talk about that. So, the basic English, basically, I learned the basic English in Australia, but it wasn't really perfect English. So, and then at 4.5 years old, we went back to Indonesia. And I learned English fully, I guess, in Indonesia. So because my father and mother wanted me to learn English, so they put me in a English-based kindergarten. Yes. So it was an international kindergarten where we conversed in English on a daily basis, something like that. And to enhance that, learning process. They also asked me to watch videos on YouTube in English with the subtitle English, so I could listen to the pronunciation and then also read, so I don't mess up because my teacher isn't an English native speaker, so she speaks English but in a like a Japanese dialect accent. That's my story. Is it clear enough? Yes, it's good. Thank you, Lita. Jadi mungkin itu salah satu pengalaman yang menurut kalau orang tua seperti kami ini, orang tua itu penting, tapi yang lebih penting kan anak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa sekolah luar negeri, biasanya itu yang salah satu yang kita banggakan tuh. Oh, anak bisa dapat belajar bahasa Inggris yang cukup baik, yang kalau di Indonesia itu mungkin agak susah dilakukan gitu. Jadi itu yang pengalaman lain adalah ya jadi punya teman hampir di seluruh dunia. Gitu. Jadi kalau adik-adik nanti tertarik juga untuk belajar di luar negeri, sebenarnya yang paling penting itu bukan ilmunya itu, tapi kita akan punya teman seluruh dunia. Ini sebagai contoh ya. Orang tuanya adik-adik yang tinggal di Jogja kan sebenarnya dari Bali tadinya kan. Lalu sekolah ke Jogja gitu kan. Nah, di Jogja sebenarnya yang mereka dapatkan bukan soal ilmunya saja, tapi jejaring seluruh Indonesia gitu. Pasti sekarang papa mamanya ini pasti punya teman di seluruh Indonesia kan. Karena dulu
kuliah di Jogja itu dari seluruh Indonesia. Nah, begitu pula kalau kita sekolah ke luar negeri, kita akan punya teman seluruh dunia. Itu akan memudahkan hidup kita. Gitu ya, Nanda ya. Mudah-mudahan bisa diterima teman-teman sekarang, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih, Om Andi. Thank you. Selanjutnya ada, ini dari Igusti Ayu Indira mau tanya. Oke. Boleh nanya langsung juga nih. Perkenalkan, nama saya Indira dari Batam. Oh, Batam. Banyak yang dari Batam. Saya Indira dari Batam. Sekarang saya kelas 3 SMA, Om. Okay. Nah, lalu saya tertarik untuk masuk UGM jalur PBUB, Om. Nah, okay. Bibit unggul? Jalur PBUB. Ya, ya. Ini suaranya nggak nyala. Silakan Indira, dengaran kok. Maaf Om, ini sinyalnya agak ini. Saya tertarik masuk jalur PBUB Om. Lalu jurusan yang saya minat itu jurusan Fakultas Kedokteran. Namun saya lebih banyak prestasi di bidang non akademik Om, di bidang olahraga dan seni khususnya gitu. Sedangkan dari yang saya lihat, itu biasanya fakultas kedokteran, fakultas yang jurusannya menjorong agak eksak gitu, itu lebih ke prestasi-prestasi akademik Om, contohnya prestasi olimpiade, lalu opsi atau karya ilmiah gitu Om. Nah, apakah change untuk masuk fakultas kedokteran melalui jalur PBUB itu besar ya Om? Itu yang ingin saya tanya Om. Terima kasih Om Andi. Ya, terima kasih ya Indira ya. Iya. Pertama kali kita semua doakan dong Indira supaya bisa dapat UGM. Tentang lu semua. Wah, ini ujungnya dulu. Itu nggak boleh. Jadi gini, Om akan kasih tahu dulu berita ininya ya, berita. Istilahnya bad newsnya dulu lah, bad newsnya dulu ya. Maksudnya biar kita benar-benar paham. Kalau kita PBUB memang prestasi yang diharapkan itu sesuai dengan bidang yang mau kita tuju. Begitu kan jelas dikatakan di websitenya UGM itu. Jadi betul Indira bilang kalau memang mau masuk kedokteran, memang mereka pasti mengharapkan prestasi yang kaitannya erat dengan kedokteran itu. Oke. Okay? Ada tapinya tuh. Tapi ini kan kenyataannya udah seperti ini kan. Indira udah mau masuk, prestasinya banyak tapi di bidang lain. Kalau menurut Om sih, why not? It doesn't hurt to try gitu. Jadi coba asalkan gini, nilainya yang rapat kan dikumpulin juga tuh. Nilainya ya Om sih berharap nilainya oke lah harusnya ya. Kalau prestasi di bidang lain biasanya rapatnya juga aman-aman aja gitu. Jadi intinya dikuatkan di nilainya sama gini nanti. Di sana kan ada prestasi yang tentang olahraga misalnya. Olahraga dan seni mungkin ya banyak kan ya. Nanti buat sebuah surat yang kan nanti ada piagam-piagam tuh. Jadi buat sebuah surat yang isinya kira-kira begini. Apa sih yang Indira pelajari atau manfaat apa yang didapat dari menang lomba-lomba itu gitu. Karena kan sebenarnya orang belajar itu bukan soal dia berprestasi apa enggak dulunya, tapi gimana dia di masa depan kan. Maksudnya gini, yang diperlukan oleh seorang dokter apa? Daya tahan, semangat berjuang, ya enggak? Ketelitian, betul kan? Jadi nanti Indira harus bikin surat itu yang merangkum semua prestasi itu, mengatakan bahwa dengan mengikuti lomba dan segala macam ini karakter yang terbentuk pada saya gitu. Endurance tadi yang tidak mudah menyerah tadi, sportivitas, apa keberanian untuk mengakui kalau di olahraga biasanya gitu kan, sportif kita dengan pencapaian orang atau dengan kesalahan sendiri itu kan penting banget tuh, karena seorang dokter harus jujur misalnya kan gitu kan, dia harus benar-benar bisa kind gitu. Jadi artinya apa yang diperlukan seorang dokter tuh sifatnya dilihat lalu kaitkan dengan apa yang dicapai itu, walaupun bidang olahraga misalnya, tapi walaupun bidang olahraga ya erat kaitannya dengan kerja keras, erat kaitannya dengan tidak menyerah, erat kaitannya dengan endurance itu tadi. Paham maksudnya ya? Jadi artinya jangan berkecil hati dengan itu semua,
tapi coba kaitkan dengan apa yang kita capai hari ini dengan sifat yang ingin kita tuju di masa depan. Gitu? Saya doakan ya Indira ya. Salam buat Aji sama Biang ya di sana ya, atau apapun manggilnya. Terima kasih. Mandi, ini ada pertanyaan dari Depande. Oke, siap. Iya. Oke. Om, gue pengen ke Eropa biar dapat orang bule. Wah, ini bagus nih. Boleh motivasinya kayak gitu. Boleh banget. Masa nggak boleh sih? Ya boleh lah. Jadinya begini sebenarnya, apapun motivasi orang itu, yang penting jangan jahat ya. Jangan motivasi misalnya, om saya mau mengedarkan narkoba di sana. Jangan begitu, itu sih nggak boleh. Tapi kalau pengen mendapatkan jodoh yang baik, dan dia memang dari ras yang berbeda, asalkan dia bagus, boleh. Nggak apa-apa itu. Tapi nanti gini, menurut om, motivasi boleh begitu, tapi fokusnya kan harus tetap saja persyaratan-persyaratan kan. Misalnya gini, kalau pengen dapat beasiswa, tetap aja syarat harus dipenuhi dulu. Kan nanti tidak ditanyain tuh soal niatnya, apakah kamu ingin mencari bule, kan nggak gitu kan pertanyaan wawancaranya kan. Tetap aja pertanyaan wawancaranya, apa motivasi Anda, lalu bagaimana kemampuannya, bagaimana kemampuan akademiknya gitu. Jadi motivasi itu boleh banget, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa yang harus dipersiapkan adalah tentu di luar itu, yaitu kemampuan akademik tadi, dan non-akademik, organisasi, dan segala macam gitu. Ini Depande di mana ya posisinya? Maksudnya di kamar tamu juga? di Jogja atau di luar Jogja ya? Tapi anyway, apapun itulah boleh. Jadi boleh kok. Boleh motivasi gitu, tapi ya jangan lupa konsultasi sama orang tua ya. Siap. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ya. Ya, Nanda ya. Iya, ada satu lagi. Ada beberapa lagi nih. Madi Nugraha ya ini ya? Di Madi Nugraha Jaya. Oke. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana cara gampang belajar dua bahasa? Saya sekarang sedang belajar bahasa Jepang dan Inggris. Wow. Kayaknya nggak berhak deh menjawab ini. Mungkin ya, Jona. Bilingual. Ada kan? Gini. Om harus kasih tahu dulu. Saya tuh bisa 4 bahasa. Bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 4 bahasa kan ya? Tapi itu mungkin nih, doesn't count ya. Biasanya orang bilang tuh multibahasa tuh pasti bahasa Inggris dan bahasa apa gitu. Om nggak bisa lagi bahasa selain bahasa Inggris kalau bahasa asing. Jadi kayaknya nggak berhak untuk cerita. Tapi mungkin dia mau cerita sedikit. Kalau di teorinya gimana sih? Om belajar itu. Kalau teori belajar, sebentar. Belajar bahasa lain itu. Pernah nggak? Atau Lita pernah belajar? Kok teorinya nggak belajar? Nggak pernah sih kok. Cuma aku tuh, cuma aku tuh pernah di waktu apa namanya mata kuliah itu pernah ikut bahasa Mandarin sama bahasa Korea gitu. Cuma ya karena mungkin bukan passionnya di situ ya, karena tidak mendalami juga kan, karena passionku lebih ke bahasa Inggris. Jadi belajar Mandarinnya sekedar untuk buat tugas atau memenuhi ya nilai aja lah gitu. Tapi kalau Korea, karena aku sering nonton drama Korea dan Lita juga itu adalah pecinta Korea sejati dan setiap hari selalu memutar lagu. Jadi ya Korea lumayan ngerti lah dikit-dikit frasa-frasa yang kayak di annyeonghaseyo, kamsahamnida gitu-gitu aja sih. Oke, Lita bisa ngasih pengalamannya mungkin ya lebih ke pengalaman. Jadi karena aku udah bisa bahasa Inggris dan sekarang lagi belajar, ya bukan belajar sih, kayak for fun aja gitu belajar bahasa Korea. Misalnya kan udah bisa bahasa Indonesia nih. Habis itu bahasa, kalau di antara bahasa Inggris sama bahasa Jepang, itu misalnya lebih bisa bahasa Inggris. Nanti belajar bahasa Jepangnya pakai bahasa Inggris. You know what I mean? Iya. Jadi kayak jadi lebih ngerti gitu kan. Jadi kayak belajar satu bahasa tapi kayak tanpa sadar juga belajar bahasa lainnya. That's what I did in Korea too. Okay. Mungkin ini menarik nih. Kayaknya Om jadi bisa mengulas. Kalau misalnya gini contohnya. Kalau kita nonton YouTube tapi ngelihat
orang Inggris belajar bahasa Korea. Pernah kan gitu kan? Mm-hmm. Tapi kalau kita nonton video itu berarti kita sekaligus belajar dua bahasa itu sebenarnya. Mm-hmm. Gitu kan? Yes. Ya, ya. Mungkin itu bisa jadi satu tips ya untuk Ade ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya. Ya, terima kasih Om. Terima kasih saya Rita sama Mbaknya satunya. Iya. Dia aja lah biar muda. Ini panggilannya siapa sih? Kamu? Nuk? Putra bisa, Pak. Hah? Putra bisa. Oh, Putra. Itu tinggal di mana? Saya di Sleman. Oh, tetangga dong. Kita tetanggaan. Slemannya mana? Hah? Saya ngaklik, Pak. Ngaklik. Oh, ini. Oh, iya. Oh, kamu soalnya ada backlight-nya, jadi nggak kelihatan wajahnya. Kita udah pernah ketemu. Buka, Pak. Bareng. Lomba-lomba. Pas ya. Lomba. Oh, ini... jagoan good good deh, thank you. Yom, ada satu pertanyaan terakhir ini dari Prayeta Anum Batam. Yuk, pertanyaan terakhir. Ya, nah, ya. Om Swastiastu. Om. Swastiastu. Om, saya memiliki dua pertanyaan nih. Pertanyaan saya yang pertama itu kenapa tidak ada beasiswa kedokteran yang keluar negeri ya, Om? Karena saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Pertanyaan yang kedua, itu kan kakak saya mendapat pertukaran pelajar ke Amerika, Om. Jadi apakah saya juga udah catat, maaf ya, Om? Jadi kakak saya itu ikut pertukaran pelajar ke Amerika yang KLYS. Kemudian apakah sertifikat tersebut dapat proses penjaringan masuk PTN ya Om? Jadi apakah bisa golden ticket itu Om atau ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati Om? Oke, sama Om. Ya. Ini panggilannya siapa sih? Anom atau Prayeta? Prayeta Om. Prayeta, terima kasih. Dari Batam juga ya? Kenapa Om? Batam. Dari Batam juga. Kita kasih tepukan buat Batam nih. Kontingennya paling besar nih kayaknya nih. Terima kasih. Banyak ya, Om yang dari Batam di sini, Om. Siapa? Pertama tadi kita soal gitu ke depan. Memang betul tidak banyak yang berasal dari Indonesia. Ada juga bisa kedokteran berasal dari negara tujuh. Misalnya kalau saya mau ke Australia. Coba nanti rajin-rajin lihat universitas di Australia yang mau dituju. Kalau Om dulu lulusan UNSW namanya di Australia, ini fakultas kedokteran, punya beasiswa. Tapi memang belum beasiswa full ya. Bisa saja beasiswanya misalnya masih diskon untuk SPP. Kalau misalnya SPP-nya dibayarin tapi dia tidak ngasih biaya hidup gitu. Kan lumayan banget tuh orang daripada kita ngeluarin duit juga. 6 bulan kan? Ada yang seperti itu juga. Tapi ya, beasiswa yang tahu adalah dari Indonesia. Nah, sekarang, Om mau jelasin dulu, kenapa itu jarang? Apa tidak? Ya, namanya dokter, ibu. Ya. Nah, lanjut ya. Kedokteran ini kan sebenarnya spesifik. Spesifik itu artinya penyakit orang itu tergantung daerah. Maksudnya gini, di kita ini kan tropis di daerah kita nih. Kita yang beda jenisnya dibandingkan di Eropa. Itu apa? Artinya apa? Kalau memang nanti misalnya Prayeta adalah orang Indonesia yang pengen berkarir di Indonesia, maka memang sebaiknya memahami ilmu kedokteran di sekitar Indonesia, di sekitar Katulistiwa gitu. Karena kedokteran itu konteksnya banyak sekali. Tidak hanya ilmu eksaktanya, tapi juga konteks sosialnya kan. Maksudnya begini, kalau misalnya katakan sekarang gini, cara nangani COVID contohnya. Prosedur nangani COVID di Korea Selatan, kalau diterapkan di Indonesia, yakin nggak bisa berhasil? Belum tentu. Karena perilaku masyarakatnya beda, betul nggak? Jadi artinya kalau kita ngomong kedokteran, itu ngomong benar-benar ilmu yang benar-benar sangat penting dan keren dan sangat khusus gitu. Sehingga umumnya orang itu disarankan untuk belajar bidang itu di daerah di mana dia mau mengabdi. Gitu. Makanya kemudian orang Indonesia biasanya sih tidak akan ngirim orang Indonesia untuk sekolah di
Eropa untuk kedokteran. Pemerintah Indonesia tidak akan ngirim ke sana, tapi dia akan beasiswanya untuk di Indonesia karena memang benar-benar konteks penyakitnya Indonesia, masyarakatnya Indonesia juga. Kan ada bidik misi kan, misal contohnya kan, mungkin Prayata tahu kan itu kan, untuk selalu ini. Jadi semoga bisa dipahami nih, kenapa itu agak jarang gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kedua tentang kalau pernah ikut pertukaran pelajar ke luar negeri, bisa nggak itu jadikan golden ticket? Terus terang, Om belum pernah tahu kalau jadi golden ticket, tapi pasti dipertimbangkan, itu pasti banget. Jadi sangat, misal katakan di universitas tertentu atau jurusan tertentu, katakan sastra Inggris gitu. Om yakin banget pasti akan ada ya, fakultas atau jurusan sastra Inggris yang mau menerima orang seperti ini langsung tanpa tes. Jadi nanti kalau misalnya kakaknya katakan, kakaknya minatnya apa kira-kira ya? Lebih kemana? Tahu nggak? Sorry, di mute ya. Masih mute ya, Prayat ya, Prayata. Nanda bisa di unmute ini, Mas Prayata. Silakan, sorry. Tadi mau masuk jurusan apa? Kakak saya ada minat di kedokteran juga, Om, sama hubungan internasional. Oke. Kalau Om bayangkan ya, kalau kedokteran mungkin seperti jawaban untuk Indira tadi. Karena prestasinya mungkin tidak secara khusus langsung ke ilmunya, mungkin harus kita bisa istilahnya mengemasnya dengan baik. Tapi kalau kamu mau ke hubungan internasional, Om yakin itu akan bisa jadi faktor yang luar biasa tuh untuk bisa dipertimbangkan gitu. Jadi kalau minatnya lebih besar ke HI misalnya katakan, mungkin kalau Om sarankan ke HI aja. Itu ini ya. Tapi ini ya pertimbangan ya. Semoga bisa dipahami ya Prayata ya. Oke, okay, thank you. Ya, kalau ada lagi boleh. Om ini sampai pagi tak layani nggak apa-apa. Oke, Prayata sudah. Sepertinya udah cukup ya, Om. Udah. Ini ada satu lagi. Ada satu lagi. Terakhir. Terakhir. Udah kelas 12, tapi belum punya tujuan. Kayaknya banyak orang nggak sih kayak gini? Ya, saya juga. Kayaknya banyak di antara kita begitu kan? Jadi langkah untuk pertemuan ini udah tepat. Paling nggak dari sini mudah-mudahan bisa mencari ini ya, mencari inspirasi dulu lah. Kalau Om sih harus gini harus kesana belum tentu sih. Tapi yang jelas kalau mau tujuan lihat yang tadi. Nanti kalau misalnya mau nanya lebih dulu. Ya. Saya kira begitu ya. Jadi ya kalau memang mau nanya lagi boleh. Kalau sudah oke. Okay. Sudah kayaknya Om. Okay. Terima kasih banyak nih Om Andi udah mau bantu jawab-jawab juga kasih info ilmu-ilmunya. Sama. Kak Wimba, Kak Arin. Ya. Oh, mungkin kalau mau ada yang mau tanya lagi sama Om Andi, bisa langsung cek Instagramnya aja. Kalau kemarin saya lihat sih open question dan dijawabin semua kayaknya. Ya, sebelum mengakhiri ini kita mau foto bareng dulu ya. Boleh di open videonya? Ya, untuk terakhir di open kameranya. Semua ya. Foto bareng. Mau di screenshot. Okay. Alright. Silakan teman-teman bisa dibuka videonya. Ini Putu Intan bisa dibuka. Putu Cita. Apa nih? Urah Galang bisa dibuka videonya. Gaya Dewa. Banyak teman ya, ada 40 lebih. Keren banget.
Saya hitung 1, 2, 3 ya. Apa nih? 1, 2, 3 Lagi 1, 2, 3 Yang satu lagi ya. Yang belum buka, nyala dulu yuk. Pandi Made, di Pandi. Ardi lihat. Pandi. Ya. Itu 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke. Mantap. Sama terakhir ini ada polling ya. Jadi nah. Oke, Kak Arin sama Kak Mimba bisa dibacain pollingnya. Oke. Oh. Saya bacakan ya. Airin. Oke. Yang pertama nih, apa yang Anda rasakan dan peroleh setelah mengikuti kegiatan ini? Terus, yang kedua nih, bisa Wimba bacain, Wim? Oke, untuk yang kedua, tema curhat apa yang ingin Anda diskusikan di sesi selanjutnya? Jadi bisa tentang apa nih, ada tradisi agama, jodoh, pergaulan remaja, lintas budaya, lintas iman, curhat apa lagi nih? Tentang kesehatan lainnya, boleh apa aja? Oke. Jadi rencananya untuk kegiatan daring live seperti ini bakal rencananya sih 2 minggu sekali. Jadi teman-teman tunggu infonya aja. Caranya keren loh ini. Banyaknya. Ada berapa ini? Kita tutup ya. Ini hasilnya. Boleh di... aku minta ya. Gimana sih? Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda rasakan dan peroleh setelah mengikuti kegiatan ini? Ada 59% menjawab banyak informasi menarik dari teman curhat. Terima kasih, Om Andi. Banyak informasinya nih. Terus untuk yang nomor kedua, yang curhat apa yang ingin Anda diskusikan di sesi selanjutnya? Oh. Oh ya, Kak Diva boleh bacain dong. Jadi tema curhat yang akan didiskusikan sesi selanjutnya banyak yang milih tentang jodoh dan pergaulan dan kiat sukses dan kaya. Sama nih skornya. Seri. Waduh, gimana nih? Ini single nih sih. Aduh. Oh, ada yang free tuh. Monggo. Baik, Kak Dira, Kak Arin, Kak Wimba. Kayaknya sudah cukup untuk hari ini, bisa ditutup. Iya. Makasih ya, Om, udah ngasih banyak informasi yang berharga pastinya. Informasi penting-penting. Semoga kedepannya ya kita, cita-cita kita semua yang diinginin bisa tercapai. Doanya ya, Om. Kalau ada waktu boleh lagi loh, Om. Sharing-sharing lagi, Om. Anytime, anytime. Senang banget. Kalau gitu, sepertinya cukup ya, Om. Ya. Yuk, Nanda, apa gini? Nanda, ada. Terakhir kita lagi dengan video dari adiknya Mas Kak Wiba.
Baik, terima kasih teman-teman. Belum saya close ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah.